kan nah kalau tadi kan bagi agama-agama itu ada tujuannya. Nah sekarang pertanyaan mendasarnya dari tema ini adalah, kalau bagi muslim buat apa sih menahan lapar dengan puasa itu kan? Nah, ini pertanyaan utama tema kita nih. Buat apa? Buat apa itu bisa dimaknai konotatif. Konotatif itu berarti apa adanya ya. Konotasinya seperti itu. Atau memang berupa majas, perumpamaan. Kalau saya boleh jawab dengan yang apa adanya dulu. Buat apa sih? Ya, buat Allah. Kalau buat bukan buat Allah, buat siapa? Karena setiap perbuatan ibadah itu harus lillah. Kalau tidak lillah, lelah, katanya kan gitu. Jadi kalau misalkan buat apa sih orang itu beribadah itu buat Allah? Karena dalam hadisnya juga disebutkan as-saumuli wa ana ajzibihi. Saum itu adalah untukku dan aku yang akan membalas. Hadis kunci ya? Ya, hadis kunci. Menjelaskan bahwa yang namanya ibadah saum itu ibadah yang sangat private. Ibadah yang tidak orang tahu bahwa dia itu puasa atau tidak. Malah tadi ada kawan kita itu yang bikin status itu. Bersahurlah karena untuk pura-pura puasa saja butuh tenaga. Pura-pura puasa saja butuh tenaga. Hanya untuk pura-pura puasa, apalagi puasanya. Apalagi puasanya. Nah, ini betul menunjukkan bahwa yang namanya saum itu untuk Allah. Buat apa sih orang nahan lapar? Buat Allah. Buat Allah. Itu yang jadi harus diyakini bahwa ibadah itu buat Allah. Kalaupun buat kita apa? Kita mah dapat pahalanya aja. Cuma masalahnya umat Islam itu terkadang karena dipengaruhi oleh pola pikir materialistik. Orang tidak sadar bahwa pahala itu bagian dari bekal untuk amal nanti di akhirat. Orang bilangnya, alah capek-capek deh ngapain juga puasa. Orang gak tahu juga kita puasa apa enggak. Cuek aja. Apa akhirat ada atau tidak. Orang begitu kan pasti pikirannya, gak tahu juga, yang kita tahu enggak. Gitu. Jadi pertanyaan mendasar itu dijawab dengan, buat apa sih kita puasa? Ya karena Allah, buat Allah. Buat itu kalau misalkan perumpamannya untuk apa sih? Ya untuk Allah. Untuk Allah. Untuk Allah puasanya. Jadi kalau misalkan ada orang yang puasanya karena manusia, berarti dia sudah riya. Dia membuat segalanya jadi blur. Ibadahnya bukan untuk yang memerintahkan ibadah, tapi ibadahnya untuk sesama dia. Itu persoalan. Apakah contoh kalau buat anak kecil mungkin no problem ya, karena proses pembiasaan tadi. Latihan. Kalau untuk yang sudah dewasa, sudah akil balig, puasa masih karena pengen dikasih sepeda. Aduh, ini terlalu deh gitu ya. Jadi pertanyaannya, buat apa sih kita menahan lapar, haus? Kalau saya jawabnya buat Allah. Kita sebagai hambanya hanya menjalankan perintahnya. Perintah siapa? Perintah yang menyuruh kita ibadah. Persoalan kemudian orang ada yang tidak percaya kita puasa atau tidak, itu lain cerita. Karena yang tahu kita beribadah itu hanya diri kita dengan Allah saja. Terutama gini, ada juga kan hadis yang menjelaskan bahwa banyak orang rubah soimin laisa lahu min siami ilal jua. Orang banyak yang berpuasa tapi menahan lapar haus, tapi dia apa maksudnya? Dia berpuasa tapi kebanyakan mereka hanya bisa menahan lapar, hanya mendapatkan pahalanya pahala lapar dan haus saja. Berarti ada orang yang berpuasa dia dapetin pahala menahan lapar hawa dan lapar dan hausnya, tapi dia tidak mendapatkan pahala lain yang sebenarnya jauh lebih besar ketimbang menahan lapar dan haus saja gitu. Kalau perkembangan dewasa ini kan puasa itu menjadi apa ya, menjadi tren ya, menjadi semacam ya sebuah kegiatan yang dunia barat juga ikut kan. Ya tentu non-muslim ya, non-muslim. Yang ingin saya tanyakan lebih spesifik itu terutamanya soal kesehatan kan. Kita kan seringkali kalau kita ya umat Islam Indonesia seringkali kalau digambarkan sebuah kebaikan-kebaikan fisik gitu ya, kebaikan-kebaikan material, biasanya kan ada semangat gitu ya. Oh ini kalau ini puasa nanti jantungnya bakal sehat, ininya bakal sehat gitu. Tapi dibalik informasi itu sebenarnya seperti apa sih Kang? Dampak untuk kesehatan aja. Betul. Nah ini masalahnya yang saya tadi sampaikan. Sebuah perintah kalau datangnya dari Maha Pencipta untuk manusia pasti ujungnya kebaikan. Betul. Kalau dilakukan.
kenapa orang kemudian berpikir bahwa puasa itu menyengsarakan? Karena orang lihat hanya dari material saja, bahwa ketika orang menahan lapar dan haus, berarti tidak ada asupan makanan, tidak ada energi yang bisa dikembangkan oleh tubuh, sehingga orang tuh bisa kuat atau tidak. Padahal 12 bulan dalam setahun, di 11 bulan kita lakukan proses makan dan minum, itu yang namanya organ tubuh itu kan terus-terusan melakukan proses-proses metabolisme di dalam itu. Nah, ketika di bulan puasa itu ada seperti ibarat apa ya, rehat gitu, bahwa kegiatan untuk melakukan proses metabolismenya itu apa, berkurang untuk sementara waktu. Dan ini sebenarnya bagian dari memulihkan organ-organ tubuh yang seharusnya lebih menjadi kuat lagi setelah di luar Ramadan. Jadi kalau ada fenomena tadi di barat seperti tadi, orang kemudian melihat, kan awalnya gini, ada fenomena menarik di Islam, kenapa orang kok bisa-bisanya nahan lapar dan haus. Kemudian diteliti. Jadi ada sebetulnya betul, hasil riset sebetulnya. Iya, riset ya. Jangankan gitu deh, sekarang gini, Kang Koko mau disuruh oleh dokter, ceritanya harus cek lab. Cek labnya, lab yang harus puasa dulu. Kan itu puasa. Iya, puasa dulu. Sepuluhnya, puasanya berapa? Minimal 10 jam. 10 jam. Iya, iya. Berarti jangan makan, jangan minum dari pukul berapa, contoh 9 malam sampai dengan pagi hari atau jam 10 malam. Besoknya mau di lab itu ya? Mau di cek lab. Nah, pertanyaannya, ada apa sih dengan cek lab? Ngapain harus puasa dulu? Puasa dulu, gitu. Puasa dulu. Istilahnya puasa kan? Bukan nahan lapar dan haus, enggak. Puasa. Kalau puasa berarti nggak boleh makan, nggak boleh minum, ngapain? Nggak boleh ngerokok. Nggak boleh juga. Jangan mentang-mentang nggak boleh makan dan minum, ngerokok boleh. Atau makan itu boleh. Nah, ini menunjukkan bahwa orang sudah tahu organ tubuh pada saat puasa itu posisinya lagi posisi baik, posisi normal. Jadi ketika dia diambil darah, darah yang keluar itu darah yang betul-betul apa ya, bisa dicek apakah kondisinya kondisi real ya? Kondisi real. Kan ada yang dicek lebih itu yang kondisi real sebelum dianya harus puasa dulu. Puasa dulu. Ada yang biasa saja diambil darah, pokoknya posisi saat waktu itu. Sewaktu ya. Sewaktu disebutnya sewaktu. Nah, yang sewaktu itu tidak mengikuti proses harus puasa. Puasa. Tapi hampir rata-rata orang kalau disuruh puasa, puasa dulu ya sebelum dicek lab, berarti dia harus ngecek contoh kayak kolesterol, gula darah. Itu diceknya harus pada saat saum. Berarti menunjukkan bahwa posisi ketika menahan lapar dan haus, posisi badan lagi stabil kan. Disadari atau tidak sebenarnya gitu. Jadi dunia barat sudah sampai pada kesimpulan bahwa puasa itu berdampak pada kesehatan gitu ya.